Selamat datang di seri belajar interaktif Pelajar Sejahtera Lanjut. Saya Denny Rianto dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom UCA. Kita sampai pada pembahasan dari ke-14, yaitu data warehouse dan testing support. Pokok bahasanya, hubungan antara data warehouse dan testing support. Model data multidimensi, online analytical processing atau OLAP, arsitektur data warehouse, implementasi data warehouse, view dan testing support. Tujuan belajarnya, setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan, data warehouse adalah suatu database penunjang perusahaan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan. Dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, time variant, dan tidak mudah berubah oleh W.H. Innom, Bapak Data Warehousing. Kemudian, suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap, dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Oleh Barry Devlin, IBM Consultant. Dari data warehouse ke decision support, pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan. Sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse. Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan tim. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan multidimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk, PID, lokasi, ID, dan waktu, time ID. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau fact table. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan seluruh tabel dimensi atau dimension table. Tabel fakta mempunyai ukurannya lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Contoh model data multidimensi. Online Analytical Processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada suatu atau lebih dimensi. Misalnya cari total penjualan atau sales, cari total penjualan tiap provinsi, dan cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jadi jenis query OLAP adalah satu roll-up, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya untuk tiap kota diberikan total penjualan. Maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Pivoting yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan time didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan query dari skill berikut. Select sum s.sales from s.sales s times t where s.timeid sama dengan t.timeid group by t.year dan select sum s.sales from sales s location l where s.timeid sama dengan l.timeid group by l.state sehingga menjadi query baru sebagai berikut select sum s.sales from sales.sales s times t location l where s.timeid sama dengan t.timeid and s.timeid sama dengan l.timeid group by t.year l.state.
Yang keempat adalah seleksi dan testing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Plan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Proses model. Tipe apa yang akan dimodelkan? Grain. Apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan? Dimensi. Dimensi apa saja yang akan dipakai untuk masing-masing rekod tabel fakta? Ukuran. Ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing rekod tabel fakta? Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi table seperti item, item name, brand, type, time, day, week, month, quarter, year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, salt, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut adalah contoh dari arsitektur data warehouse. Contoh kedua seperti berikut. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan sekitar subjek bukan aplikasi. Misal, customer, produk, sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk pembuatan keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen. Misal, database relasional, freight file, catatan transaksi online, teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyajian, struktur, ukuran atribut, dan sebagainya. Jadi antara sumber-sumber data yang berbeda, misal dari hotel, mata uang, pajak, breakfast covered, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. View dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda. Dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, perlu dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konsep aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Grade view, regional sales, kategori, sales state, as select, pay dot kategori, as dot sales, out dot state, from product P, sales S, location L, where P dot PID sama dengan S dot PID and S dot locID sama dengan L dot locID. Query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Select L dot kategori, R dot state, sum, R dot sales, from regional sales R, group by R dot kategori, R dot state. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada kolose from, yaitu select R dot kategori, R dot state, sum, R dot sales, from select P dot kategori, R dot sales, R dot state, from products P, sales S, location L, where P dot PID sama dengan S dot PID and S dot log ID sama dengan L dot log ID. As R, group by R dot kategori, R dot state. Ringkasan, data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan, yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan terkonsolidasi. Aplikasi decision support yang memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data yang umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi, atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu roll-up, drill-down, pivoting, slicing, dan dicing.
Pilihan-pilihan yang harus dibuat di dalam perancangan data warehouse, proses model, level atom data yang akan disajikan, dimensi, dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasi secara periodik. Kita berlanjut pada latihan soal. Untuk soal pertama, apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Aplikasi decision support adalah sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Untuk soal kedua, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Desain untuk memanage pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, merawat data baru, agresi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengarsipan. Desain untuk meningkatkan performasi. Banyak teknik yang dapat digunakan untuk oleh desainer untuk meningkatkan performasi Queen. Beberapa melibatkan desain untuk peningkatan performasi. Banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performasi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Lalu soal nomor 3, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi, dan jelaskan perbedaan antara tabel faktor dan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dan dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk PID, lokasi atau location ID, dan waktu atau time ID. Perbedaan tabel fakta dengan tabel dimensi. Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item, item name, brand, type, atau time, day, week, month, year. Sedangkan tabel fakta membuat ukuran seperti solar sold, dollar sold, dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait. Lalu soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta pun merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori, di mana key yang dihasilkan sangat unik, karena key tersebut terdiri dari foreign key, yang merupakan primary key dan berbagai dimensi tabel yang berhubungan. Tabel fakta membuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel yang terkait. Lalu soal nomor 5, mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang diaplikasi secara sinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Sekian pembahasan materi kita kali ini. Terima kasih.